Sudah tugas ini selesai. Saya ingin mencari Panji Ketawang dan Ayu Wandira. Apa mungkin mereka masih hidup? Padahal gubuk itu habis terbakar. Firasat saya mengatakan mereka belum mati. Bagaimana firasat tentang mesin? Saya tidak tahu. Ada sesuatu yang mengganggu. Seolah-olah hubungan batin saya dengan batin dia terputus. Mungkin dia tidak menghendaki pertemuan lagi. Pada dasarnya hanya satu yang dicintai Mesin, yaitu Losisan suaminya. Mesin. Tanca, apakah Bapak Wong mencari saya? Bapak Wong selalu mencemaskan kakak. Tanca, sebenarnya sekarang ini saya sudah sembuh. Luka-luka di dadaku ini sudah tidak nyeri lagi. Barangkali Bapak Wong hanya ingin dimasakkan cak kangkung seperti kemarin yang kakak masak. Oh ya, ayo. Masakanmu, aku selalu ingat negeri leluhur. Sejak semula saya sudah menduga kalau Bapak Wong bukan asli penduduk sini. Karena mata Bapak lebih sipit dan kulit Bapak lebih langsat dari penduduk asli negeri ini. Sama seperti aku melihat kamu. Saya berasal dari Hunan. Saya dari Mongolia. Murid dari ayah saya itu adalah orang dari utara. Jadi saya belajar masak dari murid-murid ayah saya. Ayo Tanca. Kenapa Bapak Wong sampai terdampar di negeri Tungapan ini? Biar saya ambilkan. Sudah sangat lama, Mesin. Saya masih muda saat itu. Seperti pemuda-pemuda Cina pada umumnya. Saya pun ingin sekali merantau. Saya memilih menuju selatan.
dan saya merasa cocok tinggal di negeri yang penduduknya sangat ramah ini. Kamu tidak ingin pulang ke negerimu, Mesin? Saya tak punya siapa-siapa. Sedangkan di sini ada anak saya yang belum saya temukan, juga suami. Obat yang paling mujarab ada pada diri. Kamu bisa baca tulisan kanji bangsa Han, Mesin. Kakak lo yang mengajarkan saya tentang sastra Han. Bapak Wong, ternyata mempelajari pengobatan sangat menarik. Ada kebahagiaan bagi seorang tabib yang tidak ada taranya. Barangkali hanya bisa ditandingi oleh kebahagiaan bagi seorang pendekar yang mampu membunuh musuhnya yang dianggap sangat jago. Kamu tahu kebahagiaan apa itu? Kebahagiaan karena dia berhasil menyembuhkan penyakit berat yang diidap oleh seseorang yang meminta pertolongannya. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Ada apa, Mesin? Kamu tidak setuju dengan pendapatku? Tidak. Sebenarnya saya setuju pada pendapat Bapak. Saya sedang menyesali apa yang telah saya lakukan selama ini sebagai seorang pendekar. Terus terang, saya merasa bahagia kalau sudah bisa melukai atau bahkan kalau berhasil membunuh lawan saya. Sementara seorang tabib malah sebaliknya. Dia akan merasa bahagia sekali kalau bisa menyelamatkan nyawa orang. Iya kan? Iya, iya, memang begitu. Tapi sama-sama membahagiakan, bukan? Manusia selalu mencari kebahagiaan batin. Maka tinggal memilih sebagai pendekar atau sebagai tabib. Apakah seorang pendekar bisa menjadi tabib? Menjadi seorang pendekar diperlukan syarat-syarat yang khusus, Mesin. Badan harus kuat, naluri pun harus kuat. Dan yang lebih utama lagi, dia harus memiliki ketegaan untuk menyakiti, bahkan membunuh orang lain. Sementara menjadi seorang tabib hanya memerlukan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya soal itu, Mesin? Kamu ingin menjadi tabib? Pelajari kitab itu. Akan kuperkenalkan jenis-jenis tanaman untuk bahan obat. Dulu Ratanca juga seperti kamu, tidak tahu apa-apa. Sekarang dia sudah mahir meramu obat dan manjur. Bapak Wong terlalu melebih-lebihkan, kakak. Sampai sekarang saya merasa belum bisa mengobati orang. Tanca, jangan terlalu merendahkan diri. Kalau kamu terus-terusan begitu, artinya kamu sudah menghina aku sebagai gurumu. Guru yang tidak becus mengajari muridnya. Maaf, Bapak Wong. Besok kamu saya beri tugas untuk mengenalkan jenis-jenis tanaman kepada Mesin. Baik, Bapak Wong. Bapak Wong, terima kasih banyak.
Ya, Tanca. Sangat tinggi dan mematikan. Yang paling penting bagi seorang tabib adalah mengenal jenis-jenis tanaman obat. Dalam hal ini, Ratanca sudah lulus. Dia sudah menguasai lebih dari 200 macam. Tanaman dan umbi-umbian serta jamur obat itu harus dipilah, mana yang untuk obat luar dan mana yang untuk obat minum. Ada yang hanya bisa untuk obat luar dan sama sekali tidak boleh untuk diminum karena bisa menjadi racun. Itu juga harus kamu hafal benar-benar, sambil begini. Sudah menjadi guru, tidak perlu belajar. Makanya, belajar yang rajin, supaya tidak membuat kesalahan.
Mas. Malah duduk. Kalau disisa terus, Pakji mau minggat. Kurang aja. Hingga sana, biar dimakan macan. Jangan ke rumahnya si Sabi Ompong. Dasar Sabi Ompong, sudah kamu ya beraninya sama anak kecil. Ayo serang, serang nek. Ayo memanggil apa? Nenek Naga Runting. Ayo biasa manggil apa? Biung, tapi kan Ayo bukan anak nenek. Biung. Siapa bilang? Tuh. Apa maksudmu, Sapi Ompong? Nini. Dia tanya. Kok Biung tidak punya bapak? Bisa punya anak Ayu? Dia tanya lagi. Kek, Ayu kan bukan anak Biung ya, Kek? Kamu jawab apa? Bukan. Nini, coba kamu terima lamaranku. Kan dia bisa kita akui anak sendiri, nih. Kurang ajar kamu. Tidak baik berkelahi di depan anak-anak. Lebih baik kita berpura-pura rukun saja, ya. Tadi bilang apa lagi? Katanya Ayu anaknya Mesin. Nini Mesin orangnya cantik, Yung. Oh, cantik sekali. Seperti bidadari. Rowang, jangan cari gara-gara lagi. Ia sedang bertanya padaku. Itu harus memiliki kelebihan kalau mau dihargai orang lain. Misalnya jadi orang kaya atau jadi orang pinter atau jadi pendekar yang tangguh. Nah, kalau tidak, dia cuma akan jadi orang-orangan yang selalu dilecehkan dan diperkuda orang lain. Mau kamu jadi orang-orangan yang bisanya cuma nakut-nakuti burung? Mau? Tidak. Panji pingin seperti Paman Kamandanu. Nah, itu baru cucu kakek. Pamanmu itu orang hebat. Ilmu kanuragannya tinggi, tapi tidak sombong. Coba kalau ayah dibangga seperti Paman Kamandanu. Ayah galak. Tidak bisa berkelahi. Kerjanya hanya ibu. Itu yang namanya orang-orangan. Orang lain tidak akan pernah bisa menghormatinya. Kenapa Paman Kamandanu tidak berusaha mencari Panji dan Ayu Andira? Sudah tugas ini selesai. Saya ingin mencari Panji Ketawang dan Ayu Wandira. Apa mungkin mereka masih hidup? Padahal gubuk itu habis terbakar. Firasat saya mengatakan mereka belum mati. Bagaimana tugasmu, Jokoboyo? Maaf, Ki Bekel. Kelihatannya orang yang kita hadapi
bukan maling biasa. Maksudmu? Ada keanehan Ki Bekel. Sepertinya dia bukan manusia biasa. Maksudmu, harimau. Tapi menurut laporan, tidak pernah ada darah yang bercecer. Juga tidak ada bekas tapak kakinya. Sepertinya, dia orang halus Ki Bekel. Saya pernah memergokinya Ki Bekel. Kami semua seperti kena sirap hantu itu, Ki Bekel. Bangun-bangun sudah siang. Ada apa ini, Ki Bekel? Maling kambing, tapi Bong Yin. Dari mana? Biasa, cari obat di hutan. Tadi saya dengar ada yang bicara soal hantu. Ya itu tadi. Yang mencuri kambing-kambing penduduk itu diduga hantu penunggu hutan. Hutan mana? Saya hampir setiap hari mencari tanaman obat di hutan. Hantu itu selalu muncul pada malam hari, tapi Bong. Oh. Mungkin gara-gara saya makan sesaji yang di bawah pohon beringin itu, Nini. Sesudah itu perut saya sakit. Tidak apa-apa. Bibi kena mejen. Sebaiknya, jangan makan yang pedas-pedas. Tanca? Iya. Bungkuskan untuk Matahari. Baik, Kakak Mesin. Nini yakin? Sakit saya bukan karena kesambet. Bibi, soal kesambet saya kurang mengerti. Yang saya tahu, kalau perut Bibi melilit dan juga mencret, itu mejen. Siapa yang kesambet, Mesin? Bapak Wong, saya baru saja memeriksa Bibi itu. Sakit mejen, perutnya kembung. Tolong Bapak lihat, apa benar obat yang saya berikan? Sebenarnya, kamu sudah menguasai ilmu pengobatan, Mesin. Lumut merah biasanya tumbuh di dekat tebing. Coba kalian cari. Di lereng timur, Gunung Penanggungan. Aduh, terlalu jauh, Guru. Kami bisa kemalaman. Tidak apa-apa, Tanca. Hutan di sana masih wirit, Kakak Mesin. Masih banyak genderuwo dan dedemit. Kalau kamu bisa menangkap genderuwo, itu lebih bagus, Tanca. Karena tanduknya sangat manjur untuk mengobati orang yang terkena penyakit gila. Ayo, Tanca. Kami pergi, Bapak. Kakak Mesin? Kakak Mesin? Kakak Mesin? Kakak Mesin? Kakak Mesin? Thank you.
Kakak Mei! Kakak Mei! Menawan saya. Kamu pasti mata-mata penduduk kampung untuk menangkapku. Mata-mata? Ya, kamu sengaja menungguku keluar untuk mencuri ternak, ya kan? Saya tidak mengerti maksud Tuan. Penduduk memang sering kehilangan kambing. Tapi saya dengar dari mereka, pencurinya hantu hutan. Maaf, apa benar hantu hutan itu adalah Tuan? Aku harus tetap hidup. Maka terpaksa harus mencuri makanan. Saya lihat di sini banyak pakaian prajurit Mongol. Tuan seorang prajurit? Aku yakin kamu bukan asli penduduk sini. Siapa namamu? Saya orang asli sini. Nama saya Nyai Paricara. Tidak usah bohong. Aku sangat mengenal jurus yang kamu mainkan. Itu kungfu, bukan silat. Juga kulitmu. Kamu pasti orang Han. Saya Sin Huan. Guru! Guru! Ada apa? Kakak Mesin, Guru. Kakak Mesin. Mesin kenapa? Mesin kenapa? Kakak Mesin hilang di hutan. Dia pasti diculik oleh dedemit penjaga hutan, Guru. Saya sendiri hampir ditangkapnya kalau saya tidak segera lari. Kamu lihat demit yang mau menangkapmu. Tidak, Guru. Saya tidak melihatnya. Tapi suaranya sangat mengerikan. Guru mau kemana? Mencari kakakmu. Dia harus diselamatkan.
Kamu tidak usah ikut. Kalau takut. Saya ikut. Sampai saat ini, saya belum menemukan jejak anak kandung saya. Apakah dia masih hidup? Juga, suami saya, Kakang Kamandanu. Kenapa kamu tidak pulang saja ke tanah Tiongkok? Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Sementara, saya adalah seorang buronan, tentara Mongol. Ya, aku bisa mengerti keadaanmu. Apakah Tuan ingin kembali ke tanah Tiongkok? Keadaanku lebih parah dari kamu. Aku tidak bisa hidup di negeri asing ini. Ah, di pesisir, banyak bangsa kita yang menetap. Di tempat itu, Tuan bisa tinggal bersama mereka. Dan mereka kebanyakan pedagang. Sementara aku seorang prajurit. Masing-masing memiliki falsafah yang berbeda. Kalau boleh saya tahu, dengan apa Tuan akan kembali ke sana? Dulu kami mendarat dari pelabuhan kecil yang lautnya kelihatan dari sini. Aku sering melihat ada kapal dagang dari Tiongkok yang labu jangkar di sana. Penakut. Saya kan calon tabib, guru. Bukan calon pendekar. Dari kecil saya ikut guru, belum pernah diajari ilmu kanuragan. Apa tabib harus penakut? Di mana kamu berpisah dengan Meisin? Di dekat pohon itu, kami masih bersama-sama. Jangan! Siapa yang mengizinkanmu keluar? Dia adalah guru saya. Saya sudah ceritakan pada Tuan. Kamu bilang gurumu seorang tabib. Dia seorang pendekar. Sabetan tasbihnya hampir memecahkan kepalaku. Dia tabib Wong Yin, guru saya, orang selatan. Guru, dia Tuan Sin Huan. Dia seorang prajurit Tartar pengikut Panglima Kau Sing. Saya kira siluman yang seringkali mencuri ternak penduduk. Tanca, sini kamu. Ternyata yang menculik kakakmu masih manusia. Sebangsa kamu juga. Kenapa kamu tidak pulang, Mei? Karena tangan saya dirantai oleh dia. Kenapa kamu menculik muridku? Dia mengetahui persembunyianku. Dan siapapun yang mengetahui persembunyianku harus dibunuh. Enak saja. Kamu mau menghilangkan nyawa orang. Kamu takut ketahuan orang. Takut. Pasti karena kamu telah melakukan kesalahan, bukan? Sebab hanya orang yang bersalah yang bisa takut.